Lepas Socrates mati, Plato buka satu akademi dekat Athens juga. Dan antara student Plato ni adalah seorang lelaki nama dia Aristotle. Dan dia ikut Plato punya kuliah lah. Tapi Plato ni menulis, Aristotle ni dia tak menulis. Maksudnya buku-buku yang datang daripada Aristotle ni ialah buku-buku yang macam nota kuliah. Dan dia ni antara pemikir yang sistematik. So dia macam, dia mensistemkan alam ni.